Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di awal bulan Sya'ban. Tidak berapa lama lagi kita akan masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, fadlu siyam Sya'ban. Keutamaan puasa Sya'ban. Secara umum keutamaan puasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Barang siapa berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya, dirinya dari neraka selama 70 tahun. Bapak dan Ibu, para ulama berbeda pendapat pada lafadz fi sabilillah yang kita terjemahkan dengan di jalan Allah. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, apa maksudnya di jalan Allah ini? Sebagian ulama memahami yang dimaksud dengan fi sabilillah di jalan Allah ini adalah orang yang berpuasa pada saat dia sedang berperang, maju ke medan perang fi sabilillah. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahwa fi sabilillah artinya ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita mengambil makna hadis ini secara umum, barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan darinya siksa dari api neraka selama 70 tahun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa yang luar biasa. Nah, saya ingin menjelaskan pada kesempatan ini, kita sudah masuk bulan Sya'ban, tentang fadlu siyami Sya'ban, keutamaan puasa pada bulan Sya'ban. Materi saya ambil dari website Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Nah, saya sering sampaikan di sini, ini luar biasa. Silakan nanti kalau ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya.
Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Beliau ini adalah salah seorang ulama besar di Saudi Arabia. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar di Saudi Arabia. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah Al-Jibrin, dan banyak ulama besar lainnya di Saudi Arabia yang menjadi guru beliau. Karena gurunya orang-orang hebat, juga hebat muridnya. Ya. Bapak Ibu, beliau ini tidak saja dikenal luas di negaranya Saudi Arabia, tapi juga dikenal luas di seluruh dunia Islam, tak terkecuali Indonesia. Nanti ada beberapa bukunya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang mau beli. Ya. Saya ingin menyampaikan satu hal penting tentang masalah ulama. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Hadis ini tidak saja bermakna pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi yang sangat layak untuk diikuti, tapi juga perintah, dalamnya ada perintah kepada kita untuk mengikuti mereka. Umpamanya, karena kita ini sekarang sedang berada di suatu masa yang para ahli katakan ada satu fitnah yang sangat besar yang disebut dengan fitnah istilah. Ulama juga dari Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz At-Turaifi mengatakan fitnatul mustalahat, fitnah istilah. Dr. Adian Husaini sering menyebutnya dengan istilah deislamisasi bahasa. Deislamisasi bahasa. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kita kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar dengan cara merusak istilah. Tak kecuali istilah ulama. Ulama ini istilah Qur'ani, istilah Qur'an asli, karena Al-Qur'an menyebutkan kata ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi tampaknya kata ulama juga sudah diracuni atau dimasuki oleh yang disebut oleh para ahli dengan deislamisasi bahasa, sehingga kemudian makna jadi bergeser. Pergeseran makna ini juga difahami oleh para ulama terdahulu. Kita lihat umpamanya ini peringatan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan begini, yushiku ayyati 'alan nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismuhu. Akan datang nanti suatu masa kepada manusia di mana Islam tidak tinggal kecuali hanya sekedar namanya. Tidak tersisa dari Islam kecuali sekedar nama. Wa la yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Dan tidak tersisa dari Al-Qur'an kecuali hanya sekedar tulisannya.
masajiduhum amiratun wahya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya besar, megah, mewah, tetapi rusak, tidak ada petunjuknya. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Para ulamanya, disini beliau mengingatkan, para ulamanya menjadi makhluk paling buruk. Para ulamanya menjadi makhluk paling buruk yang ada di bawah langit. Para ulama yang disebut, ulama yang disebut oleh Al-Quran sebagai, oleh Rasulullah sebagai pewaris para nabi, warasatul anbiya, tiba-tiba berubah menjadi makhluk terburuk yang ada di bawah kolong langit. Kenapa? Min indihim takhrujul fitnah, dari mereka timbul fitnah. Para ulama yang mestinya membimbing kita, ya, membimbing umat, justru menimbulkan huru-hara, fitnah, bencana. Fitnah ini ada dua, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat, fitnah nafsu. Fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat, yang tidak kalah bahayanya daripada fitnah syahwat. Pemikiran-pemikiran yang aneh, yang menyimpang dari ajaran Islam, yang kadang-kadang membuat umat menjadi bingung. Dari mereka timbul fitnah huru-hara. Ini peringatan dari Ali bin Abi Thalib lebih daripada 14 abad yang lalu tentang kondisi ulama. Ulama'uhum syarrul man tahta adim sama. Para ulamanya, jadi Al-Quran sudah tinggal tulisannya, Islam tinggal hanya sekedar namanya, masjidnya ramai tapi enggak ada apa-apanya. Ulamanya menjadi makhluk paling buruk yang ada di bawah kolong langit. Nah, ini penting bagi kita untuk banyak belajar. Belajar dari mana? Dari para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Salah seorang tabi'in bernama Muhammad Ibn Sirin mengatakan, inna hadzal ilma dinun fal tanzur amman ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Tidak setiap orang bisa diambil ilmunya, tidak setiap orang bisa dijadikan sebagai guru. Ini Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, ya. Nanti silakan kalau mau membeli karya-karya beliau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke materi tentang keutamaan bulan Sya'ban. Saya kutip dari tulisan beliau. Beliau mengatakan dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Terdapat riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa atau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, beberapa riwayat itu di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan secara berturut-turut atau berurutan kecuali beliau melanjutkan puasa Sya'ban dengan Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan secara berurutan kecuali beliau melanjutkan puasa Sya'ban, bulan Sya'ban dengan Ramadan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah berpuasa
bulan Sya'ban berpuasa penuh, kemudian beliau lanjutkan ke bulan Ramadan. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban dilanjutkan ke Ramadan. Ini jelas sekali ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh dalam setahun kecuali pada bulan Sya'ban. Kemudian beliau meniatkannya ke bulan Ramadan. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nah, lalu Syekh Muhammad Shalih Al-Mujid mengatakan dalam hadis ini tampak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpuasa bulan Sya'ban penuh. Bulan Sya'ban berpuasa sebulan penuh. Akan tetapi ada hadis lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ini maknanya tidak sebulan penuh. Ada beberapa hari pada bulan Sya'ban yang Nabi tidak berpuasa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban dan beliau melanjutkannya dengan masuk langsung pada bulan Ramadan. Kemudian riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah pada bulan Sya'ban tidak berpuasa penuh. Ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Ya, mari kita lihat riwayatnya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Salamah, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, Rasulullah biasanya berpuasa sampai kami mengatakan sungguh telah berpuasa terus. Ya. Rasulullah biasanya berpuasa sampai kami mengatakan beliau ini puasa terus, enggak buka. Dan beliau berbuka sampai kami mengatakan sungguh beliau telah berbuka. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dibanding pada bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban semuanya. Dan biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ya. Ini riwayat Aisyah. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan dua hadis ini. Jadi sebagaimana kita tadi tahu atau baca bahwa ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Sementara ada lagi riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban, ya. Kecuali ada beberapa hari atau sedikit hari yang beliau tidak berpuasa. Yang artinya bahwa Rasulullah tidak berpuasa penuh atau sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Ini bagaimana cara mengkompromikan atau menggabungkan kedua riwayat yang tampaknya saling bertentangan. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita pelajari, kita fahami. Cara para ulama mengkompromikan dua riwayat yang tampaknya bertolak belakang atau bertentangan. Satu riwayat menjelaskan Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban sebulan penuh. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan saja. Di bulan Sya'ban beliau tidak puasa penuh. Ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Bapak Ibu, ini penting untuk kita fahami karena riwayat seperti ini bisa menjadi celah bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Ini penting kita untuk belajar. Ya. Penting untuk kita pelajari, kita fahami bagaimana usaha para ulama atau para ulama berijtihad dalam memahami hadis. Saya kembali ingin mengingatkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali di Muqaddimah Fiqih Surah tentang hadis. Ini prinsip, dua prinsip penting. Prinsip yang pertama adalah tidak semua yang disebut orang hadis adalah hadis.
Prinsip ini menjelaskan kepada kita tentang perlunya kita meneliti validitas kesahihan atau keabsahan sebuah hadis. Nah, kalau kita menggunakan prinsip ini, kedua riwayat kedua-duanya sahih. Nah, cuma yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memahaminya. Karena itu ada prinsip kedua. Tidak semua orang, kata beliau, Syekh Muhammad Al-Ghazali, mengatakan tidak semua orang benar pemahamannya terhadap hadis. Nah, karena itu kita perlu belajar bagaimana para ulama mengkompromikan dua riwayat yang tampak secara kasat mata saling bertentangan, ya, bertolak belakang. Karena sekali lagi ini bisa menjadi celah bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ya. Nah, coba lihat, mereka bilang, ya, hadis itu boleh mereka mengatakan seperti yang mereka katakan pada Al-Quran, ya. Mereka mengatakan tentang Al-Quran begini, Al-Quran itu firman Allah mutlak kebenarannya. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak kebenarannya. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran tidak mutlak kebenarannya. Karena pemahaman itu berasal dari ijtihad manusia. Logika yang tidak luput dari kesalahan. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak kebenarannya, tapi proses sampainya kepada kita adalah proses yang manusiawi. Karena prosesnya manusiawi, maka bisa saja Al-Quran itu tidak mutlak benar sampai kepada kita. Kan yang meriwayatkan Al-Quran manusia. Manusia bisa salah. Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang, yang kita baca sekarang, itu enggak mutlak benarnya. Bisa salah. Karena yang menyampaikan kepada kita manusia. Ini bahaya. Ini syubhat namanya. Begitu juga hadis. Muhammad sosok yang maksum, terjaga dari kesalahan. Tapi masalahnya kita ini enggak mendengar suara Nabi Muhammad secara langsung. Kita ini kan dapat hadis dari rentetan, ya, jalur yang semuanya itu manusia yang tidak luput dari kesalahan. Nah, nanti ujung-ujungnya mereka mengatakan hadis-hadis yang diklaim sebagai hadis yang sahih bisa saja tidak sahih. Karena yang meriwayatkan manusia. Nah, ini bahaya. Ya, kita kan banyak meninggalkan hukum Islam. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syubhat seperti ini. Ini buktinya. Ini dua riwayat yang bertentangan. Ya. Nah, ini penting. Jadi penting untuk kita belajar. Jadi hadis itu, cara membaca hadis, memahami hadis tidak cukup membaca satu hadis. Ya. Nah, bagaimana para ulama mengkompromikan atau menggabungkan dua riwayat yang tampak secara kasat mata bertolak belakang. Ini para ulama berbeda pendapat di sini. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini terkait dengan perbedaan waktu. Nah, kalau perbedaan waktu judulnya, maka mereka katakan pada sebagian tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa Sya'ban secara penuh pada bulan Sya'ban, secara penuh pada sebagian tahun. Nah, pada tahun-tahun yang lainnya beliau tidak berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban. Jadi ini terkait dengan perbedaan waktu. Beberapa tahun atau sebagian tahun Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban secara penuh. Kemudian riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak berpuasa sebulan penuh pada bulan Sya'ban ini juga waktunya berbeda. Nah, ini pendapat ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, guru daripada Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid yang bukunya atau tulisan yang sedang kita baca sekarang. Kemudian sebagian ulama lain berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, ya.
Sementara hadis Ummu Salamah maksudnya adalah berpuasa bulan Syaban kecuali sedikit yang tidak berpuasa. Nah, ini dalil mereka. Mereka mengatakan bahwa dari sisi bahasa, kalau seseorang sering berpuasa, dibolehkan mengatakan berpuasa sebulan penuh. Ya. Kalau seseorang sering berpuasa atau menggunakan sebagian besar harinya untuk berpuasa, walaupun tidak berpuasa sebulan penuh, itu dari sisi bahasa dapat dikatakan dia berpuasa sebulan penuh. Ini cara memahami hadis. Ya. Jadi kalau dikatakan berpuasa sebulan penuh itu tidak harus berpuasa sebulan penuh, dalam arti kalau sebulan itu 30 hari umpamanya, dia berpuasa selama 30 hari enggak. Kalau dia berpuasa 25 hari atau 20 hari sebagian besar atau mayoritas hari berpuasa, itu sudah dapat dikatakan sebagai berpuasa sebulan penuh. Ya, ini cara memahami hadis dari sisi bahasa. Nah, jadi begitu pula umpamanya kita memahami ungkapan para ulama yang bunyinya begini, Pak. Ada ungkapan yang sangat populer, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Bagaimana gaya hidupmu, maka seperti itulah nanti kamu akan mati. Bagaimana gaya hidupmu, maka seperti itulah kamu nanti akan mati. Orang yang hidupnya biasa berbuat kebaikan, maka nanti meninggalnya dalam keadaan baik. Orang yang biasa berbuat kebaikan, nah berbuat kebaikan ini kan kayak gak terus menerus kita, masa 24 jam orang berbuat, mesti ada melakukan perbuatan dosa. Cuma, nah, kebanyakan hari-harinya diisi dengan kebaikan, diisi dengan amal saleh. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, barang siapa, bagaimana gaya hidupmu, seperti itulah nanti kamu akan mati. Ini hati-hati kita, ya. Jadi model pemahaman seperti pemahaman kita memahami hadis ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar ahli hadis mengatakan sesungguhnya hadis Aisyah menjelaskan bahwa maksud dari hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa dalam setahun sebulan penuh kecuali Syaban bersambung Ramadan. Ini apa maknanya? Maknanya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa beliau lebih banyak berpuasanya, ya. Jadi mayoritas hari bulan Syaban itu digunakan untuk puasa. At-Tirmidzi mengutip dari Ibnu Mubarak, sesungguhnya beliau berkata, dalam bahasa Arab dibolehkan mengatakan telah berpuasa sebulan penuh bagi orang yang berpuasa pada sebagian besar hari dalam bulan tersebut. Berpuasa dalam sebagian besar hari, walaupun tidak sebulan penuh, dalam bahasa boleh dikatakan dia telah berpuasa sebulan penuh. Kemudian At-Thayyibi mengatakan dimungkinkan beliau sekali berpuasa Syaban secara penuh dan di lain waktu berpuasa sering dalam bulan itu, agar tidak disimpulkan hal itu wajib dilakukan sebulan penuh seperti bulan Ramadan, ya. Ini pendapat lain. Jadi berpuasa, pernah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan tapi di lain waktu tidak berpuasa sebulan penuh, agar apa? Agar tidak difahami atau agar tidak diambil kesimpulan bahwa beliau itu mewajibkan melakukan puasa sebulan penuh seperti kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ini juga pendapat. Nah, kemudian maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa Syaban sebulan penuh dengan dalil riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Tidak aku ketahui
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an semalam penuh. Tidak juga melakukan salat malam sampai subuh dan tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini jelas sekali riwayatnya. Tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian As-Sindi berkata dalam menjelaskan hadis Ummu Salamah, teks yang berbunyi melanjutkan puasa Syaban ke Ramadan, yakni berpuasa di kedua bulan. Yang tampak dari teks tersebut adalah berpuasa Syaban sebulan penuh. Akan tetapi terdapat riwayat yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu dipahami bahwa beliau berpuasa pada sebagian besar harinya, sehingga seakan-akan beliau berpuasa penuh dan bersambung ke bulan Ramadan. Ini penjelasan para ulama, Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian hikmahnya, kalau dikatakan apa hikmahnya memperbanyak berpuasa di bulan Syaban, maka jawabannya adalah perkataan Al-Hafidz, yang lebih tepat apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Daud serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Usamah bin Zaid. Dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau sering berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Syaban. Ini pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid, ya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau sering berpuasa atau banyak berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Syaban. Apa rahasianya? Lalu Nabi mengatakan itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya. Itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Yaitu bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Maka aku ingin amalanku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Ini rahasianya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa pada bulan Syaban, ya. Itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikannya, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Yaitu bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan manusia diangkat pada bulan Ramadan. Maka aku ingin amalanku diangkat, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Bulan Syaban adalah bulan tempat manusia lalai. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah hanyut dengan istimewanya bulan Rajab yang termasuk bulan haram. Dan juga menanti bulan sesudahnya yaitu bulan Ramadan. Saya sudah sampaikan pada materi keutamaan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab termasuk bulan haram, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan suci, bulan mulia. 4 bulan. Masih ingat Bapak? Bapak Ibu masih ingat 4 bulan itu bulan apa saja? 4 bulan. Jadi 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan suci, bulan mulia. 4 bulan yaitu 1 bulan Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Ya. Nah, Zulhijjah, kemudian satu lagi Muharram. Kemudian satu lagi terpisah nih. Nah, kalau Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu nyambung, ya. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah 12, Muharram bulan pertama, nyambung. Satu terpisah yaitu bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini namanya bulan haram atau bulan suci, bulan mulia yang punya kemuliaan. Nah, sekarang masuk bulan Syaban. Syaban ini bulan yang disebut bulan yang banyak dilalaikan orang. Kenapa? Orang sudah terlena, hanyut dengan keutamaan bulan Rajab yang termasuk bulan haram.
Dan mereka kaum muslimin sedang menanti datangnya bulan mulia berikutnya, yaitu bulan Ramadan. Nah, jadi ketika banyak orang lalai inilah, maka Rasulullah ingin berzikir atau ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah saat orang sedang lalai. Karena beribadah atau berzikir kepada Allah saat orang sedang lalai ini keutamaannya banyak. Nah, ada keutamaan tersendiri. Orang pada lalai, pada lengah, pada lagi ya, tidak semangat begitu, justru kita semangat beribadah. Ini punya keutamaan, ya. Nah, umpamanya begini, ya. Sebagaimana seseorang yang berzikir di tempat orang yang begitu lalai dari mengingat Allah, contohkan pasar, ya. Pasar ini, umpamanya begini, Abu Saleh mengatakan sesungguhnya Allah suka melihat orang yang masih sempat berzikir di pasar. Kenapa? Karena pasar tempat orang-orang yang lalai. Nah, hadis tentang pasar masih ingat, Pak? Hadis tentang pasar masih ingat? Masih, ya? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena banyak orang yang lalai, sibuk, ya. Begitu sibuknya sehingga tidak sempat lagi sholat, ya. Begitu sibuknya sehingga lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena lupa, banyak orang berbuat maksiat di pasar. Apakah selain pasar tidak ada orang berbuat maksiat? Ada juga. Pasar disebutkan secara khusus, tentu ada penilaian tersendiri. Ya, ini rahasianya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa setiap bulannya sebanyak 3 hari. Ini penjelasan yang lain. Mengapa Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan berpuasa 3 hari, yang disebut dengan puasa Al-Ayyamul Bid, hari-hari putih. 13, 14, 15. Nah, terkadang beliau menunda puasa tersebut hingga beliau mengumpulkannya pada bulan Sya'ban. Rupanya ada juga yang beliau tidak puasa karena sebab tertentu, sehingga tanggal 13, 14, 15 enggak puasa. Ini digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan, dijamak nanti puasanya pada bulan Sya'ban, ya. Jadi beliau apabila masuk bulan Sya'ban, sedangkan di bulan-bulan sebelumnya beliau tidak melakukan beberapa puasa sunnah, maka beliau mengqadanya ketika itu, sehingga puasa sunnah beliau menjadi sempurna sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya. Ya. Nah, kemudian hikmah lainnya adalah puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan atau pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan. Terutama yang tidak terbiasa puasa. Ya. Jika seseorang sudah terbiasa berpuasa sebelum puasa Ramadan, tentu dia akan lebih kuat dan lebih bersemangat untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Jadi sebagai pemanasan, ya, atau latihan. Bapak semua, kita lanjutkan hukum puasa setelah pertengahan Sya'ban. Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada, kita buka dulu pertanyaan tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ada mic nggak, panitia? Bisa dikasih mic, Pak? Panitia, tolong dikasih mic. Pertanyaannya, ya,
Ya, baik. Seingat saya ketika saya menjelaskan tentang keutamaan puasa, keutamaan bulan Rajab, saya sudah menjelaskan hadis ini ya. Nah, jadi hadis ini Pak, hadis yang disebutkan tadi itu termasuk hadis yang tidak kuat. Hadisnya lemah ya. Hadisnya lemah. Nah, kalau hadisnya lemah tidak bisa kita jadikan sebagai patokan atau landasan untuk menetapkan keutamaan beramal. Jadi hadis yang tadi tidak perlu kita jelaskan maknanya karena hadisnya tidak sahih ya. Ada lagi, silakan. Puasa Senin Kamis, hadisnya atau dasar kita melaksanakan puasa tersebut adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dan memberikan contoh kepada kita untuk melakukannya. Hadisnya hadis sahih. Kalau umpamanya pertanyaan kenapa kok Senin dan Kamis, nah yang bisa kita jawab ini, kenapa bukan Rabu sama Jumat gitu ya, atau Selasa sama hari Rabu, kenapa kok Senin dan Kamis, nah ini yang nggak bisa kita jawab ya. Kalau pertanyaannya mengapa kita melaksanakan puasa Senin Kamis, jawabannya karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Tapi kalau pertanyaannya kenapa hari Senin dan Kamis, nah ini tidak bisa kita jawab. Ya. Sebab ini adalah ibadah mahdhah. Nah, Bapak semua penting saya sampaikan, ibadah itu ada dua. Ada yang dapat difahami maknanya, ada juga yang tidak dapat difahami makna dan maksudnya. Karena dia ibadah. Kalau sudah ibadah, ya kita tinggal melaksanakannya saja, tidak perlu kita tahu lebih banyak apa sih tujuannya. Ini sama dengan kenapa tadi kita sholat subuh 2 rakaat, kok 2 rakaat nggak 3 rakaat gitu ya. Nah, subuh itu kan padahal lagi semangat, lagi seger, lagi fresh, mestinya jangan 2 rakaat dong, 4 rakaat gitu. Nanti zuhur jangan 4 rakaat, 2 rakaat aja tuh lagi capek. Nah itu maksudnya. Jadi ini imannya ibadah mahdhah ya Pak. Kenapa Pak? Oh, ya. Kenapa gaung puasa Sya'ban ini tidak sehebat puasa Senin Kamis? Nah ini masalahnya ya. Ini yang jadi masalah kita. Mungkin banyak kita nggak tahu ya. Paling taunya puasa nisfu Sya'ban. Ya, puasa pertengahan bulan Sya'ban aja yang sangat populer. Nah, nanti pekan depan saya jelaskan. Ya, saya jelaskan nanti Sabtu depan saja, ya. Puasa orang banyak yang enggak tahu bahwa puasa Sya'ban ini mestinya dari awal bulan kita udah puasa. Ya. Dari awal bulan udah puasa. Jadi puasa yang dicontohkan Nabi adalah puasa banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban, bukan hanya pertengahan bulan Sya'ban. Kenapa gaungnya tidak sehebat puasa Senin Kamis? Nah, ini kita aja masalahnya ya. Nabi udah ngasih tahu udah lama, lebih dari 14 abad yang lalu udah dikasih tahu Nabi. Nah, cuma kita kurang tahu. Nah, makanya nih perlunya ngaji ini kan di sini nih, perlunya nih ya. Pentingnya belajar kan di sini. Kalau kita nggak ngaji, nggak belajar, nggak tahu. Nah, ini hikmahnya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan istiqomah kita ngaji ya, kan enak. Oh, enak ngaji sini nih, enak ya. Habis ngaji kita makan kan enak. Kenapa? Oh, nah ini Pak.
Ya, ada lagi pertanyaan sambil menunggu? Ada lagi? Terkait dengan materi puasa bulan Sya'ban, ya. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan hukum puasa setelah pertengahan Sya'ban. Ini juga dari tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau telah memasuki pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ini ada hadis, Pak. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan lagi kalian berpuasa. Fala tasumu, jangan puasa. Ya, hadisnya sahih. Bagaimana kita memahaminya? Nah, ini makanya kita belajar bagaimana para ulama menjelaskan ya. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, kalian jangan puasa. Hadis ini menunjukkan larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban, yaitu dimulai dari hari ke-16 seterusnya. Jadi nggak boleh lagi puasa. Nah, sedangkan Rasulullah berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Ya, bahkan ada riwayat yang menyebutkan sebulan penuh. Ini bagaimana cara memahaminya? Nah, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bi sawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu." Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, melainkan seseorang yang terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Hal ini menunjukkan bahwa berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban diperbolehkan bagi orang yang mempunyai kebiasaan berpuasa, seperti seseorang yang terbiasa berpuasa Senin Kamis. Nah, ini yang ditanyakan tadi. Atau berpuasa sehari dan berbuka sehari, yang disebut dengan puasa Abu Dawud. Ya, jadi kalau umpamanya sudah terbiasa puasa, silahkan berpuasa walaupun sudah masuk hari ke-16 dan seterusnya di bulan Sya'ban. Nah, di sini para ulama mengatakan bagi yang tidak terbiasa puasa sebaiknya tidak puasa. Kenapa? Khawatir dia ini sudah kepayahan atau kecapean duluan, keuyuhan berdahulu, sehingga nanti justru masuk Ramadan loyo, nggak bisa lagi puasa. Padahal puasa Ramadan hukumnya wajib, puasa Sya'ban kan tidak wajib. Ya, jadi bagi yang berpuasa, yang biasa berpuasa, silakan berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, termasuk sudah memasuki pertengahan kedua dari bulan Sya'ban. Yang terbiasa puasa sebaiknya tidak usah puasa. Ya, dikhawatirkan nanti dia kecapean. Nah, ini cara kita memahami hadis yang tadi, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban jangan berpuasa, itu maksudnya. Baik Bapak semua, tampaknya di belakang sudah siap, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan pekan depan. Saya ingin menjelaskan tentang puasa nisfu Sya'ban. Hari ini hari keberapa Sya'ban? Ketiga, berarti Sabtu depan 10 ya, 10 Sya'ban, mendekati nisfu Sya'ban. Hanya saya perlu jelaskan tentang puasa nisfu Sya'ban, bagaimana kedudukannya ya. Baik, kita cukupkan dulu, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.